126 cm persegi. Ini adalah ukurannya. Kemudian lipat dua seperti ini. Perhatikan ya. Lipat dua seperti ini. Baik. Setelah lipat dua seperti ini, pastikan ini adalah bagian atas. Top. Baik, ini adalah bagian atas. Bagian atas tirai. Setelah lipat seperti ini, sejajar ya. Kemudian buat 20 cm. Ini ya, 20 cm. Kemudian potong seperti ini. Nah, setelah dipotong bagian 20 cm, kemudian pastikan di sini adalah 88 cm. 88 kira-kira di mana ya? Pastikan juga di sini adalah 59 cm. Oke. Langsung garis 88 cm dan ini adalah 59 cm. Baik, sama ya. Kemudian potong bagian 88 cm. Kemudian garis mulai dari di sini ya. Ini garis saja bagian 88 cm di bagian tengah. Garis selalu putar. Ini adalah garisnya. Langsung dipotong saja. Setelah dipotong, ambil ke bagian ini. Ini bagian pinggirnya ya. Pastikan 88 cm, 20 cm, dan ini tadi 59 cm. Tetapi dibuat bentuk setengah lingkaran. Baik, di sini mulai dari 10 cm. 10 cm, kemudian 3 cm. 10 cm. 3 cm. Selanjutnya 10 cm. 3 cm. 10 cm. 3 cm. 10 cm. 3 cm. 10 cm. Dan 3 cm.
sisanya adalah 10 cm. Beri tanda menggunakan gunting. Ini ya. Bagian 3 cm. Oke, pembagian dari 88 cm dan dibuat 10 cm dan tengah-tengahnya adalah 3 cm. Paham ya? Silakan komentar di bawah dan bilang sebutkan negara Anda. Your country. Oke. Setelah dibuat tanda seperti ini ya, ukurannya. Kemudian buka. Open. Maka akan menjadi seperti ini. Baik. Kemudian bagian ini saving. 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 Come on. Perhatikan antara 10 cm ini ya. 10 cm and 3 cm, 10 cm, 3 cm dan selanjutnya. Ini pemisahnya. Ini ya, 3 cm, 3 cm, 10 cm. Oke, saving. Perhatikan video warning. Nah, bagian ini perhatikan ya. Ini adalah 3 cm, 3 cm, lihat ya. 3 cm. Perhatikan. Lipat seperti ini. Oke. Okay. Lipat seperti ini. Perhatikan. Temukan antara 10 cm dan 3 cm. Nah, seperti ini. Nah, sudah bertemu dia. Nah, ketika bertemu, lipat ke bagian depan. Front. Front. Oke, okay. Nah, ulang, saya ulang ya. Nah ini ya, ini 3 cm semua ya. Kemudian ini 3 cm, lipat ke bagian ujung 10 cm ke 3 cm. Lipat seperti ini. Right. Oke, okay. Lipat. Kemudian sini ya. Perhatian. Baik, seperti ini ya. Ini miring seperti ini. Baik. Coba lihat. Seperti ini. Ini ya. Begitu juga dengan bagian ini. Karena ini sudah selesai. Dan bagian kiri. Sama seperti yang tadi. Temukan titik 10 cm ke 3 cm. Baik, this is between 10 cm and 3 cm.
Next. Oke, sama seperti yang tadi, ini sudut 10 cm, temukan ke 3 cm. Oke, lipat seperti ini. Right. Lipat ya. Perhatian ya. Saya ulang kembali. Ini sudutnya. Lipat. Nah, lipat seperti ini. Lalu lipat kembali bagian tirai ini. Kemudian sewing. Baik. Nah, seperti ini. Coba lihat. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, ini adalah hasilnya. Nampak? Bagus. Oke, please share video, please share video. Thank you very much. Syukron, Cortina. Gracias.